Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita akan unboxing Camlink ya. Camlink itu apa sih? Camlink itu adalah sebuah tools untuk kalau mau webinar itu nanti bisa pakai kamera DSLR. Jadi gila ya, gue kemana aja ya. Semua orang udah pakai itu, gamer-gamer udah pakai itu. Jadi awalnya sih gara-gara Om Niko datang ke Jakarta ya, main ke rumah gitu Om Niko, terus saya tanya-tanya, kok kamera lu bagus sih, pakai apa sih, pakai DSLR, gimana nyambungnya ke komputer gitu kan. Karena kalau misalnya kamera-kamera gitu, kalau ya kan saya gaptek ya, nggak ngerti gitu kamera-kamera kayak gitu, gimana caranya bisa masuk komputer gitu. Jadinya ternyata pakai Camlink ya. Nah, Camlink tuh akhirnya saya beli juga nih. Lama banget ya belinya ya. Nah ini teman-teman, nah ini kayak gini nih. Ini Camlink ya. Jadi untuk kamera itu, dan ini saya nggak tahu bisa nggak ya dipakai buat juga, dipakai buat apa namanya, kesini ya. Ini juga benar-benar baru beli. Ini belinya di sini nih teman-teman ya, di apa namanya, PSE Games. Oke, sekarang kita unboxing dulu ya, unboxing. Nah mungkin bagi teman-teman yang gaptek terus ngeliat kalau orang-orang pada webinar kok videonya keren-keren gitu pakai apa? Nah ini pakai Camlink ya teman-teman ya. Jadi kameranya teman-teman harus punya dulu DSLR. Ya mudah-mudahan sekarang. Jadi dulu saya cari-cari tuh sampai beli apa tuh webcam Logitech yang seperti itu ya. Ternyata kok masih ada yang lebih bagus. Ternyata pakai Camlink ya. Oh ini dia, ini Camlink. Harganya berapa tuh ya? 2,4 ya teman-teman ya. Jadi nanti ini, kayak gini ya teman-teman. Camlink 4K. Nah jadi tuh di sini tuh ada tuh kayak gitu ya. Kelihatan nggak ya? Ini kameranya disambungin nanti. Nah kata Om Niko tuh harus pakai ini, tergantung kameranya ya. Jadi misalnya ini harus beli ini juga nih, kabel HDMI. Kabel-kabel gininya nih yang nyolok ke sini. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa. Nah, tadinya saya pakai ini nih tuh, apa sih? Logitech itu ya. Oh, by the way. ini jadwal kegiatan ya. Ini sekalian sharing dikit ya, teman-teman. Ini namanya Atomic Habit. Ini buku yang paling favorit saya nih, teman-teman. Jadi saya ini orang, tipe orang yang actionnya pengennya cepet gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang bikin goal. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya melakukan itu setiap hari gitu. Jadi bikin kayak YouTube harus posting setiap hari, Instagram setiap, pokoknya setiap hari harus produktif. Jadi saya sering apa ya, bagaimana caranya agar setiap hari, oh ini backlight ya, produktif ya teman-teman ya. Nah ini contoh-contoh yang saya lakukan nih teman-teman ya. Ini juga dari Atomic Habit nih teman-teman, kalau misalnya lihat di sini ya. Misalnya apa ya? Nah ini kayak gini nih. Ini juga dari Atomic Habit. Jadi kebiasaan setiap hari harus kita bikin nih. Minum suplemen, sit up 10 kali. Jadi tiap pagi saya selalu kesini nih, minum air putih, kis-kis sama anak-anak sama istri, berdoa, menyapa partner bisnis. Nah ini dari Grand Garden nih teman-teman ya, menyapa partner bisnis. Jadi kalau kita punya partner, kita sapa setiap hari, ganti-gantian ya. Cek papan daily activity. Nah ini setiap hari juga saya, setiap hari apa saya cek gitu ya, kesini ya. Terus baca buku, tahan marah dan positif. Stop nasi jam 6, ini susah banget. Nabung saham setiap Senin. Sekarang saya lagi ubah ya, nabung sahamnya sekarang saya setiap hari sesuai dengan Atomic Habit gitu. Oke, nah teman-teman, mudah-mudahan nanti setelah webinar ini kita coba ya. Mudah-mudahan hasilnya lebih bagus dari yang sebelumnya ya. Kalau masih jelek ya, berarti kamera saya yang masih jelek ya. Oke, demikian unboxing dari Camlink. Mudah-mudahan kalau teman-teman udah tahu ya udah syukur ya. Kalau belum tahu, mungkin kalau misalnya orang-orang webinar itu pakai apa? Pakai kamera DSLR disambungnya pakai Camlink ini. Kalau saya sih nggak tahu, baru tahu itu sekarang ya. Duh, dasar kurang update ya. Jadi pakai Camlink ya teman-teman. Good luck.